Geser ning Bantul pamirsa. Wujud syukur mergo sumber banyu sing terus ngalir ning mangsa ketiga, warga Bantul Yogyakarta nggelar upacara adat tradisi kirab budaya lan doa bareng sing digelar ning area Sendang Banyu Surocolo. Warga ngucapke syukur mergo sumber banyu peninggalane leluhur ora tau garing nganti saiki senajan ning mangsa ketiga. Tarian kolosal dadi atraksi pembuka ning acara tradisi syukuran warga Dusun Boyohang, Desa Siloharjo, Kecamatan Pundong, Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya, ning prosesi merti bumi Kampung Surocolo digelar ara-araan gunungan sing isine hasil bumi saka para petani. Karo dikawal pasukan bergodo lan perawan sing gawa nampan sing isine jajan pasar, gunungan langsung diarak nuju ning area Sendang Surocolo sing ana ning ngisor loro wit gedhe. Nanging sadurunge wis dilakokke doa bareng. Jare tokoh masyarakat, tradisi iki digelar setahun pisan sing dadi ucapan rasa syukure warga saka melimpahe sumber banyu sing dadi sumber panguripan warga. Sawetara sumber Surocolo sak bendirone dijupuk kanggo nyukupi kebutuhan banyu resik atusan KK ning loro dusun, yaiku Dusun Boyohan lan Dusun Ngreco. Senajan ning mangsa ketiga iki debit banyu ning sumber banyu Sendang Surocolo susut, nanging sumber banyu Surocolo isih ngalir lan iso dimanfaatke karo warga sak bendirone. Naikkan rasa tasakur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa masyarakat Dusun Ngreco Boyohan sini sudah diberi karunianya, yaitu berupa sumber mata air yang bisa untuk menghidupi seluruh warga kami di Boyohan dan di Ngreco. Sumber mata air Surocolo digunakan untuk warga masyarakat sekitar untuk air minum dan untuk air irigasi untuk musim penghujan, untuk tanam padi. Untuk musim kemarau sendiri gimana Pak ini? Musim kemarau kita cukup untuk air minum, untuk distribusikan ke warga masyarakat kedua wilayah di sini. Yang kurang lebih bisa mencapai 600-700 kakak. Sementara kuwi gunungan sing isine hasil bumi sing diarak ning upacara tradisi iki iku hasil pertaniane para warga. Jur gunungan padha direbutke warga sing dadi bentuk rasa syukur saka melimpahe hasil pertanian ning mangsa ketiga. Bagus Adi, Kutane Dewe, Bantul.